بدينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أسماء السماء ترفع كلك شكر الكتاب الله سبحانه وتعالى بتعني kita dapat berkenan bersama dalam majlis ilmu. Dan terima kasih kepada ajak yang mulia yang Ibu Ustaz pada kita ini untuk berkongsi dengan kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati pada kita, berikan kepada kita taufik dan hidayah. Kita baru berada pada 3 Januari 2018. Dan jadi apabila tahun baru menunjukkan bahawa kita bergeraklah umur kita. Kan? Bergerak tahun, bergeraklah umur kita. Kan? Artinya setiap saat dan setiap masa dan ketika kita sebenarnya agak-agaknya lagi panjang ke lagi pendek umur kita? Lagi pendek umur kita. Jadi apabila umur kita lagi pendek, maka kita berusaha untuk kita apa, kita berusaha supaya kita ni mencari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni nak pada husnul khatimah. Kan semuanya nak pada husnul khatimah. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi beritahu kepada kita bahawa di antara tanda seseorang ini yang Allah Ta'ala berikan kepadanya husnul khatimah ialah Nabi beritahu bahawa sebaik-baik kamu ialah apabila seseorang itu dia bersiap sedia dengan melakukan amalan. Nah, maknanya dia ni dalam keadaan bersiap sedia melakukan amalan. Maka sahabat tanya, amal apa? Maka jawab Rasulullah, amalan adalah amalan kebaikan. Nantinya dia akan menghabiskan waktu-waktunya bagi umur yang ada dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu di antara mereka yang Allah Ta'ala berikan kepadanya husnul khatimah. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita kan, apabila kita ni dengan umur kita dan bagi yang ada pada kita yang kita nak supaya kita apa ni menghabiskan waktu kita dengan kebaikan, maka di sinilah perlu kepada kita muhasabah dan perlu kepada kita amal. Kita kena buat muhasabah dan kita buat amal. Jadi di antaranya yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam surah Al-Hashr. Nama satu surah namanya Al-Hashr. Surah ini semua impul Al-Hashr impul. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam ayat yang ke-18 dalam surah Al-Hashr. Allah Ta'ala beritahu, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah وَلْتَنْزُقْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah setiap manusia itu melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya sebagai bekalan hari esok, iaitu hari akhirat. Dan
Sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya atas segala yang kamu kerjakan. Baik. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wahai orang yang beriman. Orang beriman itu kita ini termasuk daripada orang yang beriman. Baik. Kita baca Quran. Setiap kali kita baca Quran, kita kena gambarkan bahawa Quran itu bercakap dengan kita. Dan jangan kita baca Quran dalam keadaan bahawa Quran kat lain, kita kat lain. Tak betul. Kita dengan Quran ni, kan apabila Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, kita jangan kita kata, wahai orang beriman, orang beriman zaman Nabi, kan orang beriman zaman sahabat tu, tak benar kita. Kita baca Quran tak ada sentuhan pada kita. Kenapa? Kerana kita duduk gambar Quran waktu zaman Nabi dahulu, Quran yang tu tak ada pada kita. Tak, Quran ini sampai sekarang inilah. Daripada dia turun dahulu sampai sekarang inilah yang Allah telah duduk cerita, wahai orang beriman-iman ni. Maksudnya setiap masa orang beriman, siapa sekalian ni, Quran cakap dengan kita, wahai orang beriman, kita lah orang beriman. Jangan kita gambarkan bahawa Allah beriman zaman Nabi. Tak betul juga. Jadi seolah-olahnya Quran beri arahan pada siapa? Bukan beri pada aku. Dia cakap orang dulu, bukan orang sekarang. Tak betul. Kita kena bahawa yang Quran yang kita bercakap ni, Quran bercakap dengan kita. Jadi Allah tak kata apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan kalimah takwa ni adalah kalimah karam, kalimah yang mulia, yang Allah Ta'ala minta kepada kita ni, apa sahaja keadaan supaya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Ustaz mengajar tafsir di masjid kan, ada tafsir Al-Yabr Kulia Subuh ayat, banyak kali, lebih kali di Kulia Subuh Kulia Maghrib minggu yang kedua insyaAllah. Kalau puan-puan yang dengar Ustaz mengajar tafsir Kulia Maghrib minggu yang kedua hari Selasa minggu kedua. Jadi dalam bulan ni ada hari Selasa minggu kedua, dan kuliah subuhnya hari Sabtu minggu keempat. Jadi dalam sebulan tu ada dua kali Ustaz mengajar tafsir. Ustaz sebenarnya, Ustaz ni pensyarah. Saya pensyarah. Saya Muhammad Najib bin Abdul Kadir. Saya pensyarah di Jabatan Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kemasan Malaysia. Ustaz bidang, Ustaz memang bidang tafsir. Ustaz buat BA Ustaz Usuluddin Tafsir Al-Quran di Universiti Al-Azhar Mesir. Kemudian Ustaz sambung master sarjana Ustaz di UKM, tempat yang Ustaz bekerja sekarang di Jabatan Pengajian Al-Quran Fakulti Islam. Ustaz buat master kat situ dalam bidang tafsir juga. Kemudian Ustaz buat PhD Dr. Falsafah dalam bidang tafsir Quran juga di Universiti Islam Al-Azhar. Dan jadi Ustaz di UKM itu sebagai profesor di UKM. Nah, di sini sebagai Ustaz. Tak ada profesor agak. Ustaz. Ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala bila mana yang Ustaz mengetahui kan, ambil peluang supaya kita ni nak belajar apa, kita nak belajar tafsir kan, kita nak belajar tafsir. Jadi ambil peluang kat sini bulan ni ada hari Selasa minggu yang kedua untuk kuliah Maghrib, dan untuk kuliah Subuh hari Sabtu minggu yang keempat untuk kuliah belajar tafsir. Kita mula daripada awal, daripada Fatihah. Sekarang ini surah Al-Baqarah dan
Itu kita target nak berakhir juga. Jadi Ustaz mengajar secara mudah juga. Kita belajar satu halaman ni ada 15 hari. Kita mentafsirkan satu halaman, kita baca dulu, kita baca dan kita belajar tafsir apa yang ada. Baik, balik semula cerita, cerita tentang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah. Kalimah takwa sebut mudah, tapi nak buat bukan mudah. Dan nak buat bukan mudah. Maka Allah Ta'ala mulakan, Allah Ta'ala mulakan Al-Quran dalam surah Baqarah. Allah Ta'ala mulakan cerita tentang sifat orang bertakwa. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu yang tidak ada keraguan, memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara yang baik. Dan jadi Allah Ta'ala cerita alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa mimma razaqnahum. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Jadi ini sifat orang yang bertakwa. Maka apa yang Allah Ta'ala beritahu itu kita termasuk, kan? Kita orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, kita yang beriman dengan perkara yang baik. Perkara yang baik ini tak nampak. Nampak tak syurga? Nampak tak? Pahala nampak? Dosa nampak? Semua tak nampak. Tapi kita beriman. Sebagaimana kita beriman kepada Allah, Allah tak nampak, tapi kita beriman. Ini keyakinan kita kepada Allah. Ini sifat Allah, orang yang bertakwa. Baik. Maka takwa ini diperolehi dengan cara apa? Dengan cara buat yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala larang. Bau capai takwa. Dan kadang-kadang kita ni yang Allah Ta'ala suruh tak berapa nak buat. Hak Allah Ta'ala larang, yang itulah yang suka kita buat. Dan, tapi kita kata kita nak takwa. Tak, belum sempurna. Takwa tu maknanya kita buat yang apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala larang. Dan, jadi kita sekarang ni proses, kan, proses untuk kita apa? Kita nak muhasabah diri kita, nak renung diri kita. Kan apa? Karena Allah Ta'ala kata, beritahu kepada kita, wal tanzur. Ini wal tanzur nafsum ma qaddamat. Dan hendaklah kamu tengok, hendaklah kamu lihat. Dan hendaklah setiap manusia itu melihat dan memerhatikan. Ini maksudnya muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah kamu melihat apa yang kamu lakukan, amalan kamu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, untuk hari esok. Hari esok tu maknanya untuk hari akhirat. Baik. Cuba kita renung balik muhasabah diri kita. 2017. Dah setahun dah habis. Dan kita cek balik di sudut solat kita. Dan sudut solat setahun lepas, sudut solat kita baik, bagaimana kita solat. Dan kesempurnaan solat kita, banyak mana hak kita solat sendirian, banyak mana hak kita solat berjemaah. Dan kita nak kesempurnaan solat ni memang berjemaah. Dan walaupun ramailah orang berpendapat bahawa wanita muslimah tak perlu pun solat berjemaah di masjid. Nah, tak perlu, kita ditutup. Solat berjemaah yang ditutupnya adalah lelaki. Muslimah tak perlu. Nah, tetapi kita kena ambil bahagian dengan cara mana? Dengan cara kita suruh suami kita
dia pergi solat jemaah atau kita dapat untuk share. Dan akhirnya kita galakkan suami kita tu pergi masjid yang solat, bang solat. Hanya dengan kita suruh dia pergi masjid, kita pun dapat pahala. Kalau kita nak pergi, maknanya mesti dapat. Kita pergi tadi, terlebih yang baiknya kita pergi bersama dengan dia, ataupun kita pergi dalam keadaan kita beritahu dia, dan kita pergi dalam keadaan kita aman daripada fitnah, maknanya tak ada gangguan apa. Dan maka boleh lah. Bagaimana ni, datang belajar ni maknanya aman kita boleh. Dan kalau tidak aman daripada fitnah, betul. Islam dia jaga kemuliaan seorang wanita tu. Siapa kita? Maksudnya semuanya nak aman daripada fitnah. Baik. Jadi solat, kita kena muhasabah diri kita ni sebagai muslimah, ibu-ibu ni kan. Supaya apa? 2017 dah habis dah. Aku ni mesti solat awal waktu ke? Aku solat tengah waktu ke? Aku solat akhir waktu. Nah, itu yang kita muhasabah diri. Yang Nabi kata kan, bila para sahabat tanya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Nabi kata, as-salatu fi awwali waqtiha. Solat pada awal waktu. Kadang-kadang maklumlah ibu-ibu ni kan sibuk dengan masak, sibuk dengan kerja tu. Banyak kerja tu yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi memperlewatkan solat. Kan? Patutnya solat awal waktu, tapi pun banyak kerja dan banyak kerja. Buat waktu tengok-tengok, dah nak habis dah suruh. Kan? Siapa macam tu? Buat kerja macam-macam, dah habis dah, asal. Jadi kita dalam keadaan kita solat, tapi solat kita yang kita ni maknanya seolah-olahnya sahur. Dan alladzina hum an salatihim sahur. Dan ya Allah, dia kata fawailul lil musallin, rugi, celakalah orang yang solat. Kenapa rugi dia solat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahur, kerana solatnya dalam keadaan yang cuan. Sahur cuan. Maka cuan itu ialah kita solat akhir waktu. Sahur cuan. Jadi muhasabah diri kita 2018, kita nak kita ni dalam kategori solat pada awal waktu, bukan solat pada pertengahan waktu, dan apatah lagi solat di akhir waktu. Nak jaga. Kan? Kita suruh siapa? Suami kita berebut supaya dia pergi ke masjid. Ada satu kes Ustaz dengar daripada di radio Al-Qim. Dia kata ada Ustaz cukup seronok dengan Ustazah Muzayyanah, Ustazah Zain. Kan? Ustaz dengar dia kata seronok cara dia. Kan? Dia kata ada satu seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia kata isteri ni dia marah kat suami dia pergi solat jemaah. Suami aku yang selalu hilang, duduk pergi masjid, tak ada kerja lain. Kita dengar pun pelik juga kan. Ada isteri yang tak suka suami dia pergi ke masjid. Kan? Tak pelik? Kita ni lah kan, suami kita pergi masjid pun suka lah kan. Yang ni dia kata, tak ada kerja lain sebenarnya. Hari-hari pergi masjid suami aku. Ya Allah kata. Walhal, kerana dia tak faham yang suami dia pergi ke masjid, suami dia buat ibadat apa saja, kita isteri dapat pahala sama. Kan? Jadi kerana tak faham itu, memanglah dia kata, suami tiap hari pergi ke masjid, anak tak peduli, dia tak peduli. Jadi dia kira macam tu kan. Walhal, dia kena faham bahawa tugas itu, maknanya hak pergi masjid ke jemaah tu, dia dapat pahala yang sama. Kalau faham konsep tu, kita suka. Dan bahkan kita nak supaya bukan suami kita, anak-anak lelaki kita juga begitu juga, bukan suruh dia untuk melakukan. Baik.
muhasabah. Yang kedua, dan kita perlu balik dari sudut tadi yang sudut daripada solat kita. Dari sudut kita baca Quran. Nah, puan-puan antara yang hebat ni. Nah, tadi baru habis kelas Quran, sambung masuk ke sini. Oh, hebat kan? Tiap-tiap hari baca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran. Tak. Berapa kali seminggu? Dua kali. Alhamdulillah. Itu hak belajar. Hak baca lain. Okey. Quran, Quran ini ada 6236 ayat. Quran ada 114 surah. Quran ada 30 juz. Quran ada berapa muka surat? Ada berapa? 604. Quran ada 604 dan Quran ada 30 juz. Dan Quran ada 1.28 juta huruf. Alif bata tu, Quran ada 1.28 juta huruf. Baik. Kan? Kita ni, ibu-ibu ni susah sikit nak main, nak beza dengan, dengan suami ni. Kan? Okay. Dari sudut baca Quran. Kebiasaan. Orangnya biasa. Dan biasanya kita akan khatam Quran setahun sekali. Dan biasanya khatam Quran ni sama sekali kan. Dalam bulan Ramadan terutamanya kita pun pakai khatam Quran. Dan maknanya Quran tu setahun sekali. Kita khatam Quran setahun sekali dekat ke jauh sebenarnya? Nah, sepatutnya berapa kali kita khatam Quran? Ha? Sepatutnya Quran ini sebulan sekali kita khatam. Artinya setahun 12 kali kena khatam Quran. Kalau kita khatam Quran setahun sekali, artinya kita hanya baca Quran seolah-olahnya kita baca Quran satu hari 20 surat. Quran ada 640 surat kan. Dengan kita khatam Quran setahun sekali, artinya kita baru baca Quran ini 2 halaman satu hari. Jadi kita pun khatam setahun sekali. Quran ada 604 muka surat bagi pada 30 juzuk. Artinya satu juzuk 20 muka surat. 20 muka surat. Kalau kita dan kalau kita boleh komit, kita boleh istiqamah setiap kali solat 5 waktu, lepas solat baca 4 muka surat. Artinya 5 kali solat dah khatam dah satu juzuk satu hari. Baca Quran. Ha. Satu juzuk satu hari sebenarnya. Dengan kita semayang zuhur, lepas semayang zuhur baca Quran 40 surat. 40 surat ni maknanya 2 bulan. Kan? Artinya kita dapat 12 kali tahun khatam Quran. Kalau kita buat macam tu. Okey, tak boleh 12 kali. Kita boleh buat bagi 2, 12 bagi 2 6 kali. Kalau 6 kali, 6 kali khatam Quran artinya 2 bulan sekali khatam. Dalam masa 60 hari sekali khatam Quran, kita dapat 6 kali khatam Quran setahun. 2 bulan sekali khatam. Boleh tak? Tak buat lagi, tak pernah buat. Tak pernah buat 2 bulan sekali khatam. Okey, belum lagi. Okay. Hari ni Ustaz nak mengajak supaya kita ni target 2018 untuk 3 kali. Setahun 3 kali. Maka setahun 3 kali ialah dengan cara apa? Dengan cara kita, kita khatam 4 bulan sekali khatam. 4 bulan sekali khatam. Maka kita dapat 14 kali khatam punya 3 kali setahun. 3 kali setahun. Maka 4 bulan sekali khatam ya. Kita cek cara bagaimana kita nak supaya kita ni dengan 4 bulan tadi sekali khatam, maknanya setiap kali baca Quran, setiap kali yang bersolat satu halaman.
kan? Untuk 4 bulan, 4 bulan sekali untuk 4 bulan sekali khatam, setahun 3 kali. Setiap kali istifah mayang hanya baca satu halaman. Nah, kita akan dapat itu. Kan? Lepas mayang mau baca berapa? Nah, kita akan peroleh ini. Maknanya setiap 5 waktu, 5 buku surat. Kita akan dapat itu. Yang terbaik. Dan yang terbaik. Dalam keadaan kita ni memang kita kata oh, memang tak mampu lah saya nak khatam sekali sebulan sekali memang tak mampu kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita ialah supaya kita ni setiap hari baca 100 ayat. Dan setiap hari baca 100 ayat. Maknanya setiap kali lepas maya baca 20 ayat. Ha. Kalau buat yang macam ni, satu ayat. Baca setiap Quran sehari satu ayat. Puan-puan akan khatam Quran bukan 3 kali. Dia akan jadi 5 kali setahun. Lagi hebat. Itu yang Nabi ajar pada kita. Setiap hari satu ayat. Dan ustaz beramal dengan yang ustaz beramal kan setiap hari sekata ayat. Ada itu tu pula. Tak contoh kan. Memang kalau kita yang pentingnya kita istiqamah setiap hari sekata ayat. Kalau kita baca daripada awal kan Baqarah ayat pertama sampai 100 ayat kan. Memang dia tu panjang. Tapi kalau yang dah belakang tu dia ayat yang pendek-pendek dah. Kan? Baqarah, Ali Imran, kan? Al-Ma'il, Al-Nisa. Itu memang yang panjang dulu yang awal-awal tu. Lepas pada tu dia jadi ayat tu dah pendek-pendek. Yang pentingnya kita istiqamah dengan sekata ayat. Setiap hari. Bahkan Nabi kata apa? Nabi kata, kan? Ubat, penawar. Penawar bagi pelupa. Penawar bagi orang yang nyanyi berlupa adalah baca Quran sekata ayat. Kalau kita tak nak orang kan? Kita jadi orang kata mudah nyanyi. Hanya ubat dia adalah baca Quran. Jadi kita ambil pendekatan apapun 2018 target kita setahun 3 kali betul. Jangan setahun sekali. Dah buang lama kan, rugi kita. Kita sebenarnya orang rugi. Kenapa? Setahun sekali baca Quran rugi. Satu huruf Al-Quran Allah Ta'ala bagi pahalanya 10 kali ganda. Quran ada 1.28 juta. Maknanya pahala banyak. Pahala tu banyak. Jadi kita beramal dengan cara tadi kan. Dan usaha untuk setiap hari sekata ayat. Dan kenapa kita tak boleh buat? Persoalannya kenapa kita tak boleh buat? Kerana kita tidak meletakkan keutamaan dalam hidup kita. Jadi kita tak boleh. 24 jam, semua waktu 24 jam. Kan? Tapi kalau kita kata, oh aku setiap hari aku dah spend masa kita 10 minit, 20 minit untuk Quran. Ada. Jadi masa tu yang kita isi. Mesti ada. Sekarang ini kita tak buat tu kerana kita tak ada masa. Kita tak ada masa kerana kita tidak utamakan dia. Sebab dia tak ada masa. Ni sekarang ni, kenapa dia datang ni? Kerana kita meletakkan masa kita ni. Oh saya nak datang kuliah dulu. Kerana kita meletak, ada bagi utama. Jadi dengan sendirinya masa ni, kita tak boleh dah. Orang kata pemain, masa ni kita pergi shopping lah. Masa ni kita pergi buat itu, masa ni. Tak. Saya nak belajar. Jadi kita bagi utama. Sebab tu ada masa. Bagi orang lain, saya tak ada masa. Sebab apa? Sebab kamu tidak bagi utama. Dan tak ada masa. Kita dengan Quran macam tu. Mesti ada masa bagi utama. Nah, macam kita makan nasi berapa kali? Oh, saya makan 3 kali sahaja. Kenapa kamu boleh makan 3 kali sahaja? Ya, kerana kita peruntukkan dia untuk kita makan 3 kali. Ada masa.
Kita dengan Quran macam kena ada masa untuk kita baca dia. Kena ada masa untuk kita nak faham dia. Berapa kali dah dengan umur yang ada? Berapa kali dah khatam terjemahan Quran? Nah, dengan umur ni. Dengan umur yang ada setakat begini lah. Nah. Berapa kali khatam terjemahan Quran? Tak pernah khatam. Alhamdulillah. Ha, dah tiga kali kan. Dan cara dia mudah je lah. Quran ada 640 surat. Setiap hari baca 100 ayat. Setiap hari baca satu halaman terjemahan. Terjemahan baca satu halaman. 2 tahun habis lah. Khatam terjemahan Quran. Nah, macam ustaz. Ustaz, sebenarnya saya tak baca makna dia, saya dah tahu. Ya, sebab saya dah sebaya di Mesir, sebaya, kan. Tapi dalam keadaan saya, rasa saya boleh tahu lah. Tapi saya lebih suka untuk baca terjemahan dia. Saya dah tengok. Supaya yang saya masukkan dengan dia lebih tepat. Sebab tu saya guna. Mana Quran yang Ustaz guna, Ustaz guna Quran yang ada terjemahan. Untuk kan, sebab apa kita nak cakap nak pun memang kita bukan agak-agak mana. Kita nak bawa makna yang kita bagi tu dan perlu tepat. Jadi pendekatan yang Ustaz buat setiap hari satu halaman tengok terjemahan. Nah, macam kita nak baca Yasin, kadang-kadang kita tak tahu pula macam Yasin apa boleh namanya, tapi kita baca makna dia. Jadi ini perlu kepada kita muhasabah diri kita. Kan, kita nak 2018 yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Ha, maknanya target kita Quran 3 kali itu maknanya kan bukan maksimal tu. Tahun ni 3 kali kalau Quran yang minimal. Lebih boleh buat lagi banyak lagi baik. Ha, jangan sekarang tu dah cukup lah. Yang tu yang dulu sekarang tak. Ha. Kemudian kita nak supaya setiap hari satu halaman terjemahan. Bulan Disember, 31 Disember kan, maknanya kita dah baca terjemahan dia 15 juz dengan satu halaman aja. Jadi kita masa bukan tak ada, semua masa sama. Management dia, time management, bagaimana pengurusan masa kita. Kita guna masa terurus, alhamdulillah. Kita guna masa tidak terurus, kan? Yang kita sekarang ni kan bukan kata tak ada masa, terlebih masa. Sampai sampai kadang-kadang Allah, kita sibuk, kadang-kadang kita menyibuk. Ada masa kita sibuk, ada kadang-kadang kita tak sibuk tapi kita menyibuk kan. Nak suruh kita ni, nampak kita ni, oh, ada kerja. Kan, tak ada kerja pun. Jadi sebenarnya perlu kepada kita masa. Masa tu yang Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asri, macam-macam kan. Jadi perlu kepada kita ialah kita nak, kenapa kita nak muhasabah diri kita ni ialah wal tanzur nafsu ma qaddamat lahu. Kan kena tengok apa yang kamu nak tinggalkan. Baik. Itu yang kedua tentang maknanya Quran. Kita muhasabah diri kita dengan Quran. Supaya kita dengan Quran ini tidak akan berlalu satu hari sebagaimana pesanan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman kata apa? Janganlah berlalu satu hari tanpa kamu membaca Al-Quran. Sayyidina Uthman mati dia dalam wafat dia dalam keadaan dia Quran yang ada pada dia lusuh. Dan dia ada mashab dia sendiri yang pada tangan dia itu jadi lusuh. Lusuh Quran tu. Maknanya dengan dia setiap hari dia. Itu pesanan dia, jangan kamu setiap hari berlalu tanpa baca Quran. Sayyidina Ali pesan kat kita apa? Pesan dia kata tidak ada kebaikan bagi kamu jika kamu baca Quran dalam keadaan kamu tidak faham. Itu Sayyidina Ali pesan. Sayyidina Ali pesan
tidak ada kebaikan kepada kamu bila mana kamu baca Quran dalam keadaan kamu tidak faham. Dan tak ada kebaikan. Yang kita sekarang memang kita suka baca Quran. Faham tak faham? Sebenarnya nilai itu belum lagi. Kita nak supaya kita baca Quran dalam sama kita nak kita faham Quran. Maka cara untuk kita nak faham Quran, tidak ada cara yang lain, paling mudah tengok terjemahan dia. Dan nak masuk kelas Quran, nak masuk kelas tafsir Quran, nak masuk kelas bahasa Arab, itu makan masa. Hanya sekarang ni dapatkan Quran yang ada terjemahan tu baca. Jadi macam ustaz, ustaz mengajar di masjid ni, ustaz pesan pada jemaah, beli apa? Beli Quran, satu Quran tu namanya Amazing. AMAZING, Amazing. Nah, Quran Amazing ni dia mudahkan apa? Pertamanya dia ada satu ayat, setiap patah perkataan tu dia dah terjemahkan. Kemudian dia ada terjemahan. Kemudian dia ada tafsir. Kemudian dia ada hadis. Kemudian dia ada sirah. Macam-macam. Ada 32 ilmu lain yang dia campur kat situ. Itu yang itu yang saya guna pakai di masjid. Kan? Kalau kata kita kuliah kita, kita nak nak mengaji tafsir tadi contoh kan. Kita pakai itu. Mengaji tafsir. Okay. Kan? Kita ambil tafsir apa? Itu yang pentingnya bahawa kita nak belajar. Kan? Kita. Dengan bagi umur yang kita ada ni, kita nak supaya kita ni orang yang belajar mati dia husnul khatimah. Allah Ta'ala bagi tanda orang yang mati husnul khatimah, dia mati dalam belajar. Nanti kita nak. Kan? Jangan kata, oh ni profesor mengajar, belajar apa-apa itu. Tak. Ustaz masih lagi. Ustaz ramai ni. Kawan-kawan ustaz jadi guru pada ustaz. Kita cari orang yang kita banyak benda yang kita tak tahu. Jadi jangan kita rasa, oh aku dah tinggi dah, aku dah faham dah, aku dah adil dah. Tak tanya. Tak. Proses pembelajaran. Kan yang ni ilmu ni luas. Itu perlu pada kita belajar. Baik. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita ya, kita nak persiapan. Persiapan kita dan azam kita. Ini persiapan kita nak kita dengan Quran, kita nak lebih baik kan? Maka azam kita, kita buat supaya tahun ini 3 kali. Minimal 3 kali khatam Quran kan? Dalam masa yang sama kita nak supaya kita boleh faham Al-Quran melalui dengan terjemahan. Kita faham Al-Quran melalui kuliah-kuliah tafsir. Pergi ke mana kan? Dulu Doktor Datuk dah sekarang ni, Datuk Doktor Zahazan kan, dalam radio Al-Qaim. Itu kawan ustaz. Itu orang yang hebat juga kan, dengan tafsir kan. Kita banyak dengar dia punya kan, dalam radio Al-Qaim. Sekarang ni Doktor Syauqi Usman dalam radio Al-Qaim. Cuba dengar kan? Walaupun setiap hari dengan radio Al-Qaim hanya 5 minit, 10 minit hingga 5 minit. Tapi kita ambil kesempatan untuk dengar dari radio Al-Qaim kan? Tafsir-tafsir. Itu satu perkara yang untuk menambahkan diri. Baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu SWT. Ini persiapan. Cuba kita beri kembali. Setiap hari kita merasa bahagia. Banyak mana kita bersyukur pada Allah. Kan? Ibu-ibu muda nak masuk syurga, nak balik dengan bapa, ibu lagi muda. Allah Ta'ala buka pintu syurga ni kan? Bagi muslimat, wanita ni lebih mudah masuk syurga daripada orang lain kan? Kenapa? Kerana apabila dia boleh taat pada suami, apabila dia boleh apa ni menyenangkan hati suami kan? Maka Allah Ta'ala kata, masuklah pintu syurga mana nak. Dia melakukan ketaatan kepada suami dia, dia melakukan ketaatan kepada apa ni perintah dan surah Allah, masuklah pintu syurga mana nak. Itu siapa fikir macam tu. Orang lagi belum kerja lagi.
kan. Tetapi malangnya kalau kita dengar hadis-hadis cerita-cerita kan, penghuni neraka yang namanya wanita kan, ini kita dalam keadaan Allah Ta'ala memudahkan wanita lagi mudah masuk syurga daripada lelaki. Tetapi malangnya kan, penghuni neraka yang namanya adalah kerana perempuan. Jadi kita tak nak dalam gulungan yang ahli neraka, kita ni termasuk daripada ahli syurga. Maka perlu kepada kita yang Ustaz kata apa tadi, perlu kepada kita istighfar. Nah, setiap hari minimal. Acak tadi Ustaz pergi mana-mana kelas kan, Ustaz beritahu empat perkara yang kita perlu buat setiap hari. Ini amalan, dia panggil amalan yang kita jadikan dia sebagai rutin lah, rutin. Dan macam kita hari ni, kalau tak makan nasi tak boleh lah, rutin makan. Jadi bila hak rutin, hak kita kena buat setiap hari istighfar. Ya. Kenapa kita pun istighfar? Kerana istighfar inilah yang kita celik mata dan pejam mata balik, banyak dosa kita buat. Nah, jadi ibu-ibu nak kan, dia kena istighfar pada minta ampun kepada Allah, dan yang keduanya dia kena minta ampun dengan suami. Nah, kan? Maka setiap dia yang paling baik kan, setiap malam sebelum nak tidur tu minta ampun dengan Allah dan minta ampun dengan suami. Yang tu yang saya kata rutinnya setiap hari astagfirullah satu kali. Dosa kita dengan Allah Ta'ala. Nah, satu kali. Astagfirullah. Nah, setiap hari. Kadang-kadang kita tak terbuang. Walhal inilah yang Nabi beritahu pada kita. Nabi kata apa? Nabi kata, aku setiap hari istighfar satu kali. Nabi ada dosa tak? Nabi ada dosa lagi? Ada dosa, tapi Nabi kata, aku satu kali. Kita yang banyak dosa 10 kali. Kan boleh? Kan? Ha? Kita yang banyak dosa tapi 10 kali. Nabi yang banyak dosa 100 kali. Walhal Nabi yang isyaratkan kepada kita, aku tak ada dosa 100, kamu ada dosa 1000. Maksudnya macam tu. Ha? Jadi kalau kita tak boleh 1000, 1000. Nabi 100, aku 100 juga. Okey. Ha? Yang tak okey, yang kekonya 10 kali. Itu mana? Kita kena ada kan? Kita kena ada kita dengan amalan kita dengan Allah. Maksudnya istighfar sekali. Yang kedua, ya, kita kena zikir. Zikir ni kena ada kan? Allah, mudah sangat nak zikir sekarang. Sambil masuk boleh zikir. Jangan sambil maaf. Apa ni, buat kereta, pandu kereta, berzikir. Ya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah Ta'ala kata mereka yang zikir, yang mengingati Allah Ta'ala qiyaman, ya, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan paling semua nak kita tahu dalam apa sahaja kita boleh berzikir pada Allah. Maka zikir ini yang membezakan orang yang hidup dengan Allah. Kan? Kadang-kadang kita rasa, wah, aku hidup pun. Oh. Tapi sebenarnya lama dah mati. Dan jasad saja hidup, tetapi roh mati. Sebab tu tak ada zikir. Kan? Bila kita tak ada zikir, mati kita. Walaupun kita lama, oh, hidup. Kita. Sebenarnya dah mati lama lah. Lama dah mati, kenapa tak ada zikir? Ha? Yang Nabi kata beza orang yang hidup dengan mati itu adalah zikir. Jadi bila mana kita tidak berzikir, mati lama. Zikir ni macam-macam zikir. Terpulang kepada kita. Ha? Yang paling mudah, subhanallah, walhamdulillah, walailah, illallah, Allah. Nah, itu paling mudah. Kita zikir biasa dah. La ilaha illallah. Memang biasa berzikir.
Subhanallah fil azim, subhanallah wa bihamdihi. Apa dia? Jadi zikir sekali kali. Kita pun nak mak, kan? Kita waktu kita nak masuk mana? Istighfarnya, zikirnya, yang ketiga selawat pada Nabi, selawat pada Nabi yang ketiga. Kita ni susah senang. Ya, bila mana kita banyak selawat pada Nabi, ada jalan. Hasan Al-Basri rahimahullah, Hasan Al-Basri. Ya. Bila mana orang tanya dia, "Tuan guru, saya ni ada masalah setiap-setiap." Dia pesan apa? Istighfar. Jalan keluar bagi kita apa? Istighfar. Nah. Artinya istighfar benda yang perlu pada kita. Begitu juga cerita selawat pada Nabi. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, berapa kali aku boleh selawat pada kamu?" Nabi senyum. Ya, Nabi dalam keadaan dia senyum. Dia tak beritahu orang punya istighfar pada aku satu kali. Nabi senyum. Nabi senyum tu dengan maksud apa? Nabi kata, "In zikta, jika kamu boleh, in syikta, zikta, jika kamu boleh tambah lagi, lebih baik." Sahabat tanya, "Ya Allah, aku ni setia-setia-setia." Nabi kata, "Kalau kamu mampu, lagi banyak, lagi baik, lagi banyak, lagi baik." Maksudnya sekarang ni kita buat bahawa kita setiap hari, satu kali. Dan "Man salla alayya marrah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang selawat pada aku sekali, maka malaikat akan selawat pada dia 10 kali. Kalau kita dapat 100 kali, maknanya 1000 kali malaikat selawat pada kita. Malaikat selawat, malaikat punya malaikat doa. Dan malaikat doa, "Ya Allah, ampunilah dosa si budak. Ya Allah, rahmatilah si budak. Ya Allah, berkatilah hidup si budak." Terus kalau dia kita dapat hati kita ni, malaikat tu doa pada kita. Okey. Yang keempat yang saya kata. Dan setiap hari satu hari usaha. Usaha. Kalau tak boleh 150. Tapi maknanya setiap hari dengan Quran ini baca, dan Quran ini untuk kita tengok terjemahan dia. Kita kalau pergi kat kedai buku nak beli Quran, kita beli Quran yang tanpa terjemahan. Itu tak betul. Dengan beli Quran yang ada terjemahan baru betul. Sebab Quran yang tanpa terjemahan tu untuk orang yang boleh bahasa Arab. Betul tak? Dia punya jatuh. Kita ni tak boleh bahasa Arab. Kenapa kita beli Quran yang tu? Kita kena beli Quran yang ada terjemahan. Barulah kita baca satu, tengok. Jangan baca habis baru tengok mana. Kita baca Quran untuk kita tengok makna dia. Okey, ustaz kata tadi baca 100 ayat kan satu hari. Baca dulu 100 ayat. Kan? Habis 100 ayat. Daripada 100 ayat apa baca tadi? Kan? Tengok makna dia. Esok sambung 100 ayat lagi. Tapi makna itu mana satu halaman satu hari ini untuk baca terjemahan dia. Yang baca ayat tu macam teruskan. Cuma untuk kita tengok terjemahan tu satu ayat, satu halaman. Kan dari 15 hari ni satu halaman tu baca. Itu tengok. Fakana akibatuhuma annahuma fil nari khalidain fiha. Maka kesudahan kedua-duanya mereka ditempatkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wa zalika jazaa'u dzalim. Dan demikianlah itulah bahasa bagi makhluk yang zalim. Jadi kita baca satu. Itu untuk kita baca terjemahan. Yang baca ayat baca terus. Tak perlu tengok terjemahan itu. Habis baca ayat itu baru tengok terjemahan. Esok ayat yang satu pula. Yang lain. Yang tadi sama ayat yang mana. Ayat itu tetap. Jadi kalau kita boleh istiqamah yang ni, empat perkara itu kita boleh buat setiap hari. Maknanya kita ada masa. Kadang-kadang kita bukan yang payah, tak payah. Tapi kerana kita tidak membiasakan diri, maknanya payah.
Kan? Apabila kita dah biasakan dengan kita baca Quran, kita zikir, kita selawat, kita istighfar, mulut kita dia mulut keluar itu daripada dia keluar benda yang lain. Tetapi oleh kerana kita tidak membiasakan dia, mulut kita dia keluar itu, kita suka. Ha, itu. Ha? Jadi nak, sekarang ni nak ubah. Nak ubah benda ni, dia bukan satu hari. Dan nak ubah benda ni tak? Kita buat sikit-sikit-sikit, lama-lama dia akan jadi dengan sendiri. Ha? Ustaz pun macam tu. Saya dulu masa nak beramal macam ni kata, oh susah. Tapi sekarang ni dia nak Alhamdulillah. Dan secara otomatiknya kita akan bagikan masa kita. Kita akan ada masa kita yang melakukan empat perkara. Sebab itu yang kita bercakap, kita akan buat. Ha? Secara spontan. Kalau kita bawa kereta, kita akan spontan. Dia akan keluar zikir, dia akan keluar istighfar, dia akan keluar selawat pada Nabi dia macam kan? Kalau kita kata ustaz tu ayat ustaz nak baca bersurat ni, kadang-kadang ada masa kita boleh baca bersurat, kadang-kadang tak ada masa pun kita nak baca bersurat. Nah, hak paling mudah baca Allah satu ayat. Bagaimana satu ayat Allah 25 kali ya? Ulang dia 25 kali satu ayat. Dan qul huwallahu ahad. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Empat ayat. Ulang 25 kali satu ayat kedua. Kan? Yang pentingnya kita ni kan dengan Quran itu setiap hari satu ayat. Ah, tak kira surah apa? Yang pentingnya satu. Oh, surah pilihan lagi baik kan? Baca Waqi'ah 96 ayat. Surah Al-Kahfi 110 ayat. Surah Yasin 46 ayat. Surah Al-Mulk 30 ayat. Al-Insan 30 ayat. Nah, ada yang terasa dia baca. Yang pentingnya setiap hari satu ayat. Satu ayat. Nah, baca Al-Quran. Yang Ustaz kata kalau nak baca bersunat macam ni. Jadi Ustaz, bila mana Ustaz buat setiap hari satu ayat, satu ayat. Kan, Ustaz cek balik. Kan, secara mudah Quran ada 6236 ayat. Kalau kita baca satu hari, satu ayat, sebulan dah 3000 ayat. Nah, betul tak? Nah, 30 kali dengan 10 dengan 100, dia 3000. 2 bulan dah khatam dah. Dengan 100 ayat satu hari. Sebenarnya 2 bulan dah khatam. Dah khatam dah. Boleh sekali khatam dah. Maknanya setahun dah kali khatam. Yang kita target tadi 3 kali ya. Tapi dengan beramalnya 100 ayat baca itu sebenarnya sudah nak kali. Nah, kalau kita tak tahu cara dia, kita nampak susah. Tapi kalau kita tahu cara dia, mudah. Nah, tadi kalau kata nak 3 kali khatam Quran, artinya satu hari 50 ayat. Jadi khatam 3 kali setahun. Kalau baca 100 ayat satu hari, khatam 6 kali. Okay. Kemudian Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita ialah bila mana kita setiap hari kita muhasabah diri kita untuk kita melakukan yang lebih baik, azam kita ni di sudut istighfar kita nak di sudut selawat pada Nabi. Selawat pada Nabi kan. Kita kena ingat bahawa kita semua ni nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cara yang mudah untuk kita dapatkan selawat pada syafaat pada Nabi. Malaikat kita ni kena sentiasa mengingati Nabi, sentiasa mengasihi Nabi, sentiasa mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda kita cinta dan kasih sayang pada Nabi ialah dengan cara berselawat pada Nabi. Ini yang kita kena usaha. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat. Nabi tanya apa? Siapa yang kamu kasihi? Siapa yang kamu cinta? Maka jawab sahabat, ya Rasulullah, aku cinta pada kamu. Nabi kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat.
Kan? Jadi kita ni, kita kata, saya sayang Nabi, saya cinta Nabi. Kita boleh. Ya. Maka bagaimana cara? Maka salah satu caranya ialah kita sentiasa berselawat pada Nabi. Ya. Hal ini rugi kita. Ya, dalam keadaan kita tak selawat pada Nabi. Kita kata, aku cinta Nabi, kita tak selawat pada Nabi. Ya. Ini yang kata, kita nak syafaat Nabi, terlebih dahulu kita kena sebut dia, sebut Nabi. Setiap hari sebut Nabi, sebut Nabi, sebut Nabi. Lagi kita tak sebutkan syafaat pada Nabi, bagaimana kita nak dapat syafaat Nabi? Ya Allah, aku nak syafaatmu. Syafaat aku, aku kamu, sebut nama aku, betul. Tak, syafaat pada aku, betul. Nak apa nama? Kita atas dunia ni, kita nak minta recommendation dengan seorang, mesti kita kenal waktu. Orang tu pun tentu kenal kita. Nah, tapi kita nak kenal dia, mesti kita nak, oh ni, saya ingin ini. Kita lah. Ya. Kita dengan Rasulullah, lalu kita. Maka inilah calon kita, untuk kita nak mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW melalui dengan perbanyak keselawat pada Nabi. Rasulullah SAW adalah manusia yang hebat, manusia yang istimewa. Ya, sebab apa dia manusia yang istimewa? Allah Ta'ala dia tidak pernah dan kita tidak akan jumpa dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala panggil Nabi ni dengan yang Muhammad. Nabi-Nabi lain semua Allah Ta'ala panggil dengan nama dia, nama Adam, Ya Adam. Nah, semua Ya Musa, dia panggil nama dia. Nabi Muhammad tak ada, Quran tak ada panggil Ya Muhammad, tak pernah jumpa. Ini istimewanya Rasulullah. Ya, Allah Ta'ala panggil Nabi dan Quran, Ya Ayyuhan Rasul, wahai Rasul. Ya Ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Dia tak panggil dengan Ya Muhammad. Ini istimewanya Rasulullah. Bahkan Allah Ta'ala kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu 'alaihi, selawatlah kamu padanya, wasallimu taslima, dan ucaplah salam yang sebaik-baiknya. Baik. Jadi kita nak empat perkara ni kena kita bagi umur yang kita ada ni, kita kena beramal. Ceritanya cerita kita beramal dan untuk menuju husnul khatimah, itulah azam kita dekat kita. Dan kita nak supaya kita menuju untuk baik. Kemudian kita cek balik dia sudut sedekah. Kita cek dia sudut sedekah kita. Allah Ta'ala bagi harta kat kita, dan kita ingat bahawa harta yang Allah Ta'ala bagi kita ni bukan untuk kita semua. Ada orang lain yang perlukan. Dan kita ada duit 1,000, bukan 1,000 kita. 1,000 ringgit untuk kita. Dalam 1,000 kan, 2.5% tu maknanya zakat. Kan, maknanya 25 ringgit tu zakat. Selain daripada duit zakat tu, sebab nah, sekurang-kurangnya kena 25 ringgit lagi untuk duit sedekah pula. Dia akan jadi 5%. Kan? Itu pula pada kita bahawa dalam harta kita bukan untuk kita. Harta kita tu untuk dikongsi pada orang yang berhak. Wa fi amwalihi haqqun ma'lum. Hak yang tertentu lisa'il bagi orang yang meminta. Wal mahrum, orang yang tertindas. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala bagi kehebatan kepada orang yang bersedekah. Nabi kata apa? Anfiq yunfiq. Kan? Kamu menderma, anfiq yunfiq, kamu akan diganti balik. Nah, ini suatu perkara yang kita tak boleh jangka dalam kepala kita. Bagaimana setiap kali kita bersedekah, maka Allah Ta'ala ganti benar-benar lebih baik. Wama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa sahaja yang kamu infakkan pada jalan Allah, fa huwa yukhlifu, Allah Ta'ala ganti. Kan, jangan ingat bahawa harta yang kita infak ni Allah Ta'ala ganti dengan wang ringgit juga, tak. Tidak semestinya. Kan, kadang-kadang kita infak tapi Allah Ta'ala ganti
ganti dengan hak kita duk tolong orang, dia ganti jadi apa? Anak kita jadi anak yang soleh. Nah, Allah Taala tukar menjadi, anak kita dulu degil lah kan, okey. Ha, kan? Anak kita yang tak berapa cerdik jadi cerdik. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan, puan-puan pergi hantar anak tuition tu bukan ada tuition ni. Tak, ada sebab yang lain. Kita hantar anak sekolah, kan? Dia jadi cerdik, dia jadi pandai, tu bukan kerana tu tu. Dia ada benda lain yang ibu bapa membuat yang menyebabkan dia dapat. Sebab kalau kita kata nak masuk tuition ni yang cerdik tu, orang tak cerdik juga. Kan? Orang dapat bahagian ni dapat sekolah A, dia tak dapat apa sekolah A. Tuition, bahkan mau sekolah kepada dia, kenapa tak? Sebenarnya ada perkara yang Allah Ta'ala bagi pada kita kerana kita ifat. Jadi benda yang tak nampak. Ada perkara yang tak nampak. Sebablah kita jadi bakhil, kita jadi terdekut. Nak ifat kerana apa? Kita rasa macam rugi. Walhal tak perlu. Suatu perkara yang luar biasa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Lagi banyak kita bersedekah, lagi banyak kita berifat, maka lagi Allah Ta'ala buka rezeki kita macam-macam. Dan jangan ingat bahawa rezeki itu hanya wang ringgit. Jangan ingat bahawa rezeki itu hanya harta benda. Tak banyak lagi perkara namanya rezeki. Sekarang ni kita mengambil rezeki. Rezeki dari sudut ilmu. Kita belajar dari rezeki. Rezeki juga ialah kesihatan. Nah, ada orang dia banyak bersedekah yang menyebabkan Allah Ta'ala pelihara dia daripada penyakit. Yang penyakit dia ada, dia boleh sembuh melalui dengan dia berdoa. Nah, ini benda-benda hak luar biasa. Ada satu yang ini yang berlaku pada ustaz ini. Nah, pada ustaz ini. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, ya, dia duk cerita anak dia sakit begini. Ustaz kata, bubak lah dia kata. Bubak macam-macam dah bubak Ustaz lagi. Ustaz kata, ada satu lagi. Ada satu lagi ubat. Ubat macam mana dia Ustaz? Ustaz ingat hadis. Nabi kata, tada wa bis sadaqah. Nabi kata, berubatlah kamu dengan sedekah. Berubat dengan sedekah. Hadis sahih. Nabi kata, hendaklah kamu berubat dengan bersedekah. Dia kawan ni, anak dia sakit macam-macam dia. Untuk pergi hospital, tu pergi ini, pergi ini. Ya. Nak suruh sembuh penyakit. Jadi, Ustaz kata, tak apalah. Yang tu, ada satu cara lain. Cara mana ni, Ustaz? Cara lah dengan berubat dengan bersedekah. Dia pun pelik. Dia kata Ustaz pelik, Ustaz. Tapi itu yang Nabi cakap tu. Nabi tak cakap bohong ke dah. Kita cakap bohong, Nabi cakap bohong. Kan? Jadi, kadang-kadang kita nak rasa, kan, duit kita ni, kalau kita berbuat-buat, ingatkan yang turun. Maka, hamba Allah Ta'ala tu, okey, Ustaz tak apa, Ustaz. Saya terima lah pandangan Ustaz ni, Ustaz kata berubah, mengejar Ustaz. Nah, maka dia pun ifat. Dalam masa lama dia duduk bubak-bubak tu, dia duduk tolong orang dia bagi ifat. Masya Allah, anak dia sihat. Anak dia sihat. Dia kata, lama dah saya bubak, Ustaz. Tak sihat-sihat. Tapi Alhamdulillah, setakat saya pergi, saya berserkah, anak saya, Allah Ta'ala bagi sihat. Dia kata, anak kita tak tahu benda itu. Kan? Benda yang luar daripada jangkaan kita. Artinya ada penurunan daripada Allah bila mana kita syukur untuk kita berifat. Nah, jadi ingat bahawa harta kita bukan utama. Baik. Puan-puan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengajak kepada kita, وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِمْ وَتَّقُوَّهُ. Allah Ta'ala minta sekali lagi, hendaklah kamu memperlihat apa berkadar kamu untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Nabi kata apa? Nabi kata, Al-Kayyisu, orang yang cerdik, orang yang pintar. مَنْدَنَا نَفْسَهُ, mereka yang sentiasa menghitung dirinya. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, dan beramal
dan buat amal untuk persiapan sepah daripada kematian. Wal ajizu, ada pun orang yang rugi, orang yang bodoh. Man atba'a hawahu, mereka yang mengikut hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allahi amali, dan hanya bercita-cita pada Allah Taala tanpa melakukan. Dan ramai orang dia kata tak apalah, tak apalah, nantilah, nanti, nanti, tunggu, tunggu, tunggu. Dan dia nak tahu lah, nak kasi kaya aku sedekah. Dan sekarang ni tak kaya lagi, tak bersedekah. Dan dia kata tu, nanti aku sihat lah, aku mai aku ke mahdi, aku ke kuliah. Dia tunggu je. Jadi orang ni hanya cita-cita rugi. Kita nak supaya kita ni dalam keadaan, keadaan apa? Dan kita pun tak mana nak kita boleh buat, kita buat. Jangan tunggu. Kenapa? Kita persiapan untuk diri kita. Persiapan untuk, dan kita nak jadi orang, kita nak buat amalan kita ni untuk kematian kita. Jangan fikir yang hanya fikir untuk masa tu, tapi kita nak fikir masa kematian. Itu orang yang menyiapkan. Maka Rasulullah SAW mengajar kepada kita untuk kita lupuk lima perkara. Kan kita kena lupuk lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Dan kita lupuk yang pertama, hayat juga. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Lupuklah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Yang pertama, hayat juga. Qabla mautika, hidup kamu sebelum mati. Ini maksudnya. Kan? Nah, masa kita ada sekarang. Allah Ta'ala bagi masa lagi. 2018 pun hidup ni. Hanya masa ada lagi untuk kita. Kita dekatkan diri kita pada Allah. Ada masa. Yang kedua, Nabi kata apa? Wa inaka qabla fakrika, kaya kamu sebelum datang kefakiran. Kita dah kaya dah, kan? Takkan nak makan 5 kali sehari boleh makan, kan? Dan baju ada berapa? Berapa almari? Kebanyakan berapa lain baju? Kan? Baju 2 almari baju, kan? Banyak kan? Penuh nak pergi, kan? Maka kita kaya. Jadi jangan tunggu masa fakir. Masa kita bagi Allah Ta'ala bagi kaya, kita butuh kekayaan kita untuk nak dekatkan dia. Sebab itulah dah Abu Bakar kaya, dia punya kaya dia utah. Khadijah kaya, dia punya kekayaan dia. Dan jadi guna. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wasihatuka qabla saqamika. Sihat kamu sebelum sakit. Ni kita sihat ni, alhamdulillah. Nah, guna kesihatan kita untuk kita menambahkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Guna. Ya. Yang keempat, yang Nabi kata ialah wa faragika qabla syughlika, masa lapang kamu sebelumnya datangnya waktu sepi. Kita ada masa lapang, guna masa lapang kita untuk tadilah. Kan? Yang Ustaz kata baca Quran setiap hari, kena zikir, guna. Dan yang kelima, wasyabab dan kabutan, masa muda sebelum masa tua. Dah beda. Dah beda masa tua. Jadi kan, jadi ada 4 lagi yang kita ni. Yang kelima tu tak ada dah, habis dah. Kan, habis dah. Masa muda sebelum masa tua dah habis dah. Dan Ustaz pun dah Januari ni, Januari ni dah 50 tahun. Kan, habis dah. Tak ada lah. Kan, jadi mas ada 4 lagi hak yang kita ada sekarang ni, kita nak memaksimumkan untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Jadi mudah-mudahan yang Allah Ta'ala kata wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang telah melupakan perintah Allah. Lalu Allah Ta'ala melupakannya. Contoh, jaga-jaga. Kalau kita lupa pada Allah, Allah Ta'ala lupa pada kita. Ula'ika humul fasiqun, maka mereka itulah orang yang fasik. Orang yang fasik.
Nah, kalau dalam keadaan kita ni tidak membuat persiapan kita untuk hari akhirat dan kita lupa tentang suruhan dan larangan Allah, maka kita termasuk daripada orang yang fasik. Ya, Allah Ta'ala suruh tak buat. Solat tak solat. Terima kasih. Orang tak solat, fasik tak? Fasik. Suruhan Allah tak buat, fasik. Larangan Allah kita tak patut fasik. Jadi itu yang Allah kata, wala takunu kallazina naswah, jangan kamu jadi orang yang lupa pada Allah. Fa ansahum afsaw, jika kamu lupa pada Allah, Allah akan lupa pada kamu. Bila kita ingat Allah, Allah Ta'ala ingat. Jika kita lupa Allah, Allah Ta'ala lupa. Kita datang pada Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala datang keadaan berlari. Hanya Allah Ta'ala lebih. Kita datang sedekah, Allah Ta'ala datang sedekah. Semuanya Allah Ta'ala nak beri dia lebih kepada kita. Jadi peringatan, jangan kamu jadi termasuk daripada orang yang lalai pada kita. Orang yang lupa pada Allah, Allah Ta'ala lupa pada dia. Dan, jadi Allah Ta'ala sifatkan orang ini, ulaika humul fasiqun, mereka lah orang yang fasik. Fasik ni kan, yang dinamakan fasik ialah sesiapa yang melakukan dosa kecil. Dia buat dosa kecil tanpa dia beristighfar kepada Allah Ta'ala, namanya fasik. Orang fasik juga ialah mereka yang melakukan dosa besar tanpa dia bertaubat, maka namanya fasik. Kita ingat, kita ingat dosa kita ni kan, yang menyebabkan kita masuk neraka tu bukan kerana sebab dosa besar tu, dia dosa kecil pun, tapi kalau kita biarkan dia setiap hari tak ada istighfar, walaupun dosa kecil ni mudah, mudah Allah Ta'ala gugurkan dosa kecil dengan kita menghadiri majlis ilmu, kita berjalan, kita datang ke masjid ke surau, kita ambil wudu, itu dosa kecil. Kita berpuasa, dosa sunnah, dan dosa kecil mudah Allah Ta'ala. Tapi dosa besar kena taubat. Dosa besar kena dengan taubat. Taubat pada Allah Ta'ala di atas dosa. Taubat maknanya besar. Taubat kita berhenti. Taubat kita berazam tak nak buat. Itu namanya taubat. Yang sebut, oh ni taubat nasuhah. Taubat nasuhah, besar dulu. Dosa tu kena besar. Yang kedua berhenti. Yang ketiga berazam tak nak buat. Kalau dosa itu berkait dengan manusia, dengan manusia, kita minta ampun dengan dia. Okay. Maka Allah Ta'ala kata apa? La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama. Tidak sama bagi ahli neraka dan ahli syurga. La yastawi ashabun nar. Ashabul jannah humul faizun. Maka ahli syurga adalah orang yang beroleh kemenangan. Orang, bila mana kita ni, kejayaan kita yang sebenarnya apabila kita menjadi ahli syurga. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa man zuhziha 'anil nar, siapa yang bebas daripada azab neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk syurga, faqad faz, maka wallah orang yang berjaya. Jadi Allah Ta'ala pun kata ashabul jannati humul faiz. Ahli syurga ialah orang yang berjaya. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan ustaz setakat tidur dulu, mudah-mudahan yang pentingnya kita buat muhasabah, renung pada diri kita, kita nak termasuk ashabul jannah. Dan dengan apa? Dengan persiapan tadi. Persiapan yang kita nak untuk bertemu dengan Allah, kita muhasabah diri kita, kita renung, check and balance, kita nak kita ni azam kita lagi baik, lagi baik. Dan kerana apa? Kerana inilah perkara untuk kita bertemu dengan Allah. Kita baik perbaikkan diri kita dengan Allah dan perbaikkan diri kita dengan suami kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala buka seluar-luarnya pintu syurga, nak masuk pula mana silakan. Jadi kalau ada sekiranya ada Q&A, silakan. Ya, silakan.
istighfar yang paling pendek astagfirullah. Dan kalau nak tambah sikit astagfirullahalazim. Nak tambah sikit lagi astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nak tambah istighfar yang terbaik dipanggil sayyidul istighfar. Pembunuh sebagai sifat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Itu yang paling baik. Kalau yang tu Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani, yang tu baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau takdir kita mati, Allah Ta'ala buka kita semua. Nah, itu panjang tu penghulu istighfar tu 3 kali pagi, 3 kali petang. Ya. Jadi kalau seorang tu mati waktu itu, maknanya Allah Ta'ala hidupkan dia daripada. Ya. Paling pendek tadi lah astagfirullah. Kita pulang pagi. Kalau Allah anta rabbil alamin khalaqtani itu tak makan nasi lah. Nak babi siapa hari ni? Hanya sangat besar. Jadi yang itu baca 3 kali, bagi 3 kali. Kan? Yang apa jadi satu dua. Ya kan? Boleh? Ha, boleh. Yang biasanya kita tahu kata-kata solat astagfirullah, astagfirullah. Dia 3 kali dah. Ya, 5 kali solat, dia 15 dah. Tak apa, orang lain pula. Yang penting satu kali. Selagi tak boleh menangis, boleh baik. Maksudnya hati kita masih keras.
Kita kena baca sampai kita boleh menangis. Itu tanda hati kita dah mula luluh. Selagi kita baca Quran tak boleh menangis, baca baca. Bahkan Nabi besar bacalah Quran dan katakan kamu menangis. Kalau kamu tak boleh menangis, buang-buang menangis. Nak paksa diri kita ni berasa sedih. Rasa nak berusaha. Okey, lagi. Miracle tu dia tu dia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Energy tu dia dalam bahasa Melayu kita. Dia sama lah. Dalam di Indonesia dia keluar dengan nama Amerika. Versi Indonesia, versi Malaysia kita dengan nama Indonesia. Sama itu. Energy tu keras. Karakter. Jadi suku tak guna di mati ni suku guna itu. Jadi jiwa itu. Okey. Nah, dengan ustaz ni buku yang siapa yang dah pergi haji ke, baru nak pergi haji ke, ustaz ada ni buku yang ustaz tulis sendiri tentang rahsia haji dan juga apa ni formula haji sempurna. Ini buku yang ustaz tulis sendiri dan anda tak kursus haji dan jadi kalau nak ustaz ada bapak dalam jaket ustaz bukan nak buka haji kadang-kadang ikut rahsia haji ni dan kita tawar. Sebab apa kita tawar? Kita sahih. Kenapa kita kena bermikrofon? Kenapa kita pakai pakaian haram? Ini hikmah dan falsafah. Yang benda ni baca ini dia tak sebab masalah. Formula haji sempurna kita nak tahu. Yang kita buat haji tu, yang kita dah pergi tiga orang yang haji, bagaimana haji Nabi, bagaimana cara dia kesempurnaan formula. Yang ni yang ni nota haji lah. Yang tak dekat awal tu sama haji dia guna buku ustaz. Nah buku ni sekarang dia ni ada buku. Ini secara mudah. Okey, yang keduanya ustaz nak minta apa ni kepada ajak ya. Apa ni Yayasan Mukmin Malaysia, ustaz bersama dengan Yayasan Mukmin kita ada buat program dakwah di Sabah untuk bantu golongan mu'alaf di sana. Jadi kalau puan-puan hari ini nak bantu sikit, bolehlah bagi Bapak Ustaz sempatkan untuk Ustaz pergi akhir bulan 1 dan jangan pergi ke sana tu. Golongan mu'alaf kita nak tolong dia. Bantu dia terutamanya ada banyak dah sekarang Ustaz nak kumpul kumpul Quran, ustazah, beli kerkum, beli macam-macam lah. Bantu dia dan kita nak pergi sana. Kita nak bagi lagi lah sumbangan-sumbangan kepada mereka ni. Dan mudah-mudahan dapat nak berkongsi sama, share sama untuk program kan, di sana. Dan sebabnya ada bahagian juga kan. Itu sajalah insyaAllah. Kita pun Ustaz pun tak tahu yang ni program ni apa ni macam mana, tak perlu Ustaz bincang dengan Kak Nuria kita kan. Perlu apa ni, kita buat langkah.